Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jajaran kepolisian sektor Tapa, Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo, terus dan terus dan terus tidak bosan-bosannya. Sekali lagi kami ulangi, tidak bosan-bosannya terus mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat wilayah hukum Polsek Tapa, Bolango Timur, dan Bolango Selatan. Mari terus menjaga protokol kesehatan. Apabila kita terus menjaga protokol kesehatan, maka insya Allah kita akan terhindar dari wabah virus 19 atau virus corona yang lagi melanda kita saat ini. Pada hari ini adalah hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Untuk dalam kegiatan ketupat pada hari ini, untuk tidak mengadakan kegiatan kerumunan-kerumunan, contoh kegiatan panjat pinang dan lain-lain sebagainya yang dapat mengundang kerumunan, yang tentu kita tidak bisa menjamin adanya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Insya Allah, tidak hanya kita berdoa saja, namun harus berikhtiar dan berusaha. Jangan hanya berusaha saja, namun tidak berdoa. Haruslah dua-dua seiring sejalan, berdoa dan berusaha. Terima kasih, salam hormat selalu dari kami. Jajaran Kepolisian Sektor Tapa, Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo. Kepada seluruh ayah dan ibu saya, semuanya kita bagian daripada keluarga yang tentu sering mengajak demi keselamatan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.